Sebenarnya gue mau dibawa kemana ya? Rute ini asing buat gue. Zi, hati-hati dong. Maaf pak, ada yang ngadang kita pak. Zi, kamu mundur aja sih. Bener kan feeling gue? Pasti Big Boss lagi nyiapin sesuatu buat lo. Bukan, Dan. Ini bukan kerjaan si hantu. Pasti orang lain. Lu turun sekarang, woi! Woi, woi! Buka! Woi, turun! Woi, woi! Woi, woi! Woi, woi! Woi, woi! Woi, woi! Cepat keluar, keluar! Bisikan ini dan anak buahnya. Woi, turun! Siap, bos! Sergani dan anak buahnya. Hei, pulang! Kemanan? Kenapa mobil Gani berhenti di tengah jalan? Sepertinya sedang terjadi sesuatu terhadap mereka. Jangan-jangan ada musuhnya si hantu yang menyabotase mereka di tengah jalan. Niko. Ya, kemana? Kamu dan pasukan. Pastikan posisinya Baskara. Tapi ingat, jangan membuat kecurigaan. Kamu dan pasukan, ganti pakaian. Jangan pakai seragam. Pakai baju biasa aja. Karena kalau sampai kalian muncul dan membela Baskara, Baskara bisa-bisa dicurigai sebagai aparat. Niko, sekarang juga kamu berangkat ke titik Baskara berada. Siap, Komandan. Maaf, saya titip laptopnya, Komandan. Masalah. Ki, lu jujur sama gua. Lu manfaatin gua kan sekarang buat nganterin lu? Iya dong. Hah? Iya dong. Bangga banget lu manfaatin gua. Lu kan paling ngerti gua. Sekarang ini gua lagi banyak kebutuhannya. Jadi gua juga harus pengiritan. Kalau enggak, gua enggak bisa bayar apartemen. Lagian lu kebanyakan gaya sih. Gaya lu tuh sejuta. Ngapain coba pakai traktir-traktir si Rara? Basi. Lemes banget tuh bibir. Namanya juga usaha. Usaha boleh usaha, tapi jangan sampai nyusahin diri. Ki. Itu kan si Ibas. Ngapain dia tawuran di jalanan? Iya. Hari ini hari kematian lu, Gani. Hari ini gua akan cabut nyawa. Cuki. Iya. Ayo lu. Jangan ayo-ayo mulu. Kenapa lu bantuinnya? What?
Pakani! Pakani! Gani lari, Pak. Ozi! Tabrak dia. Baik, Pak. Sain. Jago-jago. Bisa-bisanya dia ngajar anak gua. Gani! Gue yakin di dalam mobil itu pasti ada orang yang bertanggung jawab atas pengepungan ini. Perang! Ayo jalan! Siapa pasukan bantuan itu? Kenapa mereka menolong kita? Pak Gani, Pak Gani. Ozi, kamu ngapain kesini? Ambil mobil. Oh, siapa? Iya, Pak. Siap. Kan, doa gua terijabah. Si Bas akhirnya menang. Coba kalau gua nggak doa. Si Bas pasti kalah tuh. Babak belur. Musuhnya gua belum maju, ayo udah kabur. Gimana gua maju? Alasan lu. Bilang aja takut. Eh, tapi Ki, ngomong-ngomong gue jadi penasaran deh. Sebenarnya si Bas tuh kerjanya apaan sih? Kok serem banget? Ya selama ini sih ngaku sama kita wartawan ya. Tapi kalau kita lihat sekarang, kayak mafia-mafia gitu. Itu dia. Kayak bukan wartawan. Kita gagal, Komandan, untuk menangkap si hantu. Bahkan Gani tertabrak dan tak sadarkan diri. Padahal tinggal sejengkal lagi, Niko. Dan dalam sekejap bisa gagal. Kalau saja tak ada yang menyerang Gani, mungkin sekarang kita udah tahu markas hantu. Tapi Komandan, pada saat penyerangan, anak buah Gani ada yang memecahkan kaca. Dan di dalamnya ada Bram. Kuat dugaan Bramlah di balik penyerangan itu. Dugaan saya, kalau Bram sudah dihabisi oleh Gani ternyata salah. Dan sekarang, Bram berkeliaran dan mencari kesempatan untuk menyerang Gani. Niko, Bram adalah musuh terbesar Gani selama ini. Kita harus mendapatkan Bram. Karena Bram pasti tahu banyak soal bisnis ilegalnya Gani. Jadi kita punya harapan untuk mencari dan menemukan jejak si hantu. Sehingga kita tidak terlalu tergantung pada Gani. Siap, Dan. Mulai sekarang saya akan mencari tahu soal Bram dan memantaunya. Laksanakan. Siap.
Iya. Waalaikumsalam. Bu. Nan siapa? Baru pulang sekolah ya? Pasti kamu capek. Bu! Luna? Bu, Nun? Mama gak apa-apa, Ma? Enggak, nak. Mama... Mama belum makan siang ini kayaknya. Kok sedikit kelayangan, Ma. Gak apa-apa, gak apa-apa. Safa munduran sedikit, nak. Banyak beling, sayang. Ya? Bu? Gak apa-apa, Mbak. Biar saya aja. Kamu kenapa, Nun? Itu foto siapa?